Ada cahaya di hujung terowong. Itu yang boleh diungkapkan mengenai isu tertunggak Malaysia dan Singapura yang kini berada pada dimensi baharu. Kemajuan demi kemajuan rundingan menyaksikan semakin banyak kesepakatan yang dapat dicapai demi manfaat ekonomi dua hala dan keperluan rakyat. Ikuti kupasannya bersama Azamuddin Hussein. Ya, isu bekalan air dari Johor ke Kota Sungai ini antara tumpuan utama Perdana Menteri untuk diselesaikan menerusi sesi pemukiman kedua-dua negara kali ke-10. Dato' Sri Anwar dan juga Perdana Menteri Lee Hsien Loong mengesahkan komitmen bersama seperti diperuntukkan dalam Perjanjian Sungai Johor 1962. Menurut penganalisis ekonomi, usaha meningkatkan kapasiti pengeluaran bekalan ini melibatkan pelaburan dan penggunaan teknologi baharu. Rundingan mengenai harga bekalan air mentah dan terawat pula perlu mendapatkan persetujuan bersama mengambil kira beberapa faktor. Isu ini memang isu teknikal, ya, kerana harga yang disetuju kemudian ini kan akan bergantung kepada beberapa faktor macam kos pelaburan dan juga penyelenggaraan loji air ini. Memang Datuk Seri Anwar Ibrahim memang ada kata kita melihat perundingan pemantapan ini dari segi holistik. Jadi ini bukan kadar air saja. Ia melibatkan faktor-faktor lain. Pelaburan yang kedua-dua negara berminat. Pelibatan AG ini memang standard lah, itu standard operating procedure. Kerana perjanjian ini adalah satu dokumen yang legal, ya. Jadi harus melibatkan AG kedua negara. So saya lihat ini bukan perkara yang luar biasa lah, ya. Ini part of the standard operating procedure, ya. Sementara itu, berhubung penggunaan ruang udara, Dr. Casey menyatakan kajian semula pengaturan delegasi bagi menyediakan perkhidmatan trafik udara di selatan semenanjung beri manfaat dua hala. Ia seperti disyorkan Pertubuhan Penerbangan Awam Antarabangsa ICAO. ICAO sudah ada peraturan yang disediakan, ya, recommend. Jadi perundingan ini adalah satu yang also biasa diadakan kerana permintaan ruang udara semakin meningkat di kawasan selatan Semenanjung dan Singapura. Jadi ini adalah memberi manfaat kerana Singapura ini adalah satu hub penerbangan, bukan sahaja dalam rantau ini tapi juga di dunia. Jadi banyak spillover yang akan Malaysia dapat kalau ruang udara ini boleh penggunaannya dibuat lebih optimum. Bagi kemudahan laluan darat pula, sistem transit aliran RTS Johor Bahru Singapura yang dijangka siap pada 2026 akan menyumbang kepada peningkatan kesaling hubungan rentas sempadan selain melibatkan pemerkasaan kustom dan imigresen di kedua-dua negara. Dato' Sri Anwar ada menyebut isu-isu yang tertunggak ini bukanlah satu pertikaian. Sebaliknya, penyelesaian isu-isu terlibat akan menjadi balasan terhadap pelaburan dari Singapura yang terus meningkat kepada Malaysia. Dan ini semua sebenarnya boleh diselesaikan melalui hubungan persahabatan. Jadi sebagai rakyat, kita mengharapkan isu-isu berbangkit dapat menemui pengakhiran melalui siri-siri perbincangan akan datang. Azam Hussein, Singapura, RTI.